Ronaldo Kwate berhasil lampaui rekor Cristiano Ronaldo. Kita semua tahu bahwa penyerang timnas Indonesia U19 saat ini, yaitu Ronaldo Kwate, tengah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Bersama dengan rekan-rekannya akan berjuang untuk mencapai sebuah prestasi yang akan dicatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Ronaldo Kwate beserta tim lainnya akan digembleng dengan metode dan cara terbaik untuk menghadapi perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia tahun 2023. Performa yang apik selalu ditunjukkan oleh bomber Madura United ini. Hingga Asosiasi Sepak Bola Dunia, FIFA pun mengakui rekor yang telah dicapai oleh striker yang satu ini. Ronaldo Kwate saat ini telah melampaui rekor yang dimiliki oleh bintang dunia Cristiano Ronaldo. Penasaran rekor apa yang dipecahkan oleh Ronaldo Kwate? Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Oke guys, jadi rekor yang dilampaui oleh Ronaldo Kwate atas Cristiano Ronaldo adalah rekor debut sebagai pemain termuda di timnas senior. Ronaldo Kwate debut di timnas senior Indonesia pada usia 17 tahun 3 bulan 8 hari. Sedangkan Cristiano Ronaldo baru menjalani debut di timnas senior Portugal pada usia 18 tahun 6 bulan 15 hari. Hal itu berarti Ronaldo Kwate berhasil menembus skuad timnas senior sekitar 1 tahun lebih muda dari seorang Cristiano Ronaldo. Statistik ini telah membuktikan betapa di dalam diri Ronaldo Kwate memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi pemain bintang di masa yang akan datang. Mengingat berbagai laga yang telah dilakoni oleh Ronaldo Kwate pada pertandingan resmi FIFA semacam Piala AFF pada beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut berarti FIFA telah mengakui rekor yang diciptakan oleh Ronaldo Kwate. Dalam berbagai laga uji coba yang saat ini sedang dilakoni oleh Kwate di Korea Selatan, performa penyerang yang satu ini pun sangat agresif dan tergolong menakjubkan. Oke guys, berbicara mengenai fakta bahwa Ronaldo Kwate berhasil melampaui rekor Cristiano Ronaldo sebagai pemain termuda di timnas senior, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian sudah cukup bangga terhadap performa sang pemain di laga debutnya saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.